Irjan kasih survei sama saya bahwa memang soal gear itu problem. Kompetensi dan kemampuan biaya tingkat 2 itu terbatas. Nah, ini surprise yang diberikan sama saya dengan alat uji gear yang mobil. Jadi ini nanti akan kita berikan kepada BPBD. Dalam hal ini Jawa Barat, dia berkeliling. Jadi satu alat itu nanti bisa 3 sampai 10 kabupaten kita lakukan. Artinya apa? Safety environment itu dijaga dengan baik. Nah, oleh karenanya yang tidak mudah itu adalah konsisten dan kolaborasi. Saya mengharapkan Pak Direktur, Pak Dirjen, Kepala Balai harus kerjasama dengan Pemda. Tidak boleh jalan sendiri, karena Pemda adalah representasi dari daerah. Dan kalau itu dilakukan, pasti mereka juga senang. Nah, oleh karenanya, sekali lagi mengapresiasi, lakukan dengan konsisten, tapi juga jangan lupa kolaborasi dan mengutamakan karakter. Terima kasih.